بسم الله الرحمن الرحيم. Kita nggak bisa lari dari Allah karena masalah itu Allah yang ngasih, disebabkan oleh kesalahan kita, dan solusinya juga ada, hanya ada di sisi Allah. Jadi mau lari kemana itu nggak akan nyelesain masalah. Satu-satunya tempat kita berlari dan bisa nyelesain masalah cuma lari ke Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau minta tolong, larinya ke siapa? Ke Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuma itu tempat kita lari. Kalau kita pengen lari dari kenyataan, larilah kepada pemilik solusi, yaitu Allah. Salah satu caranya selain sholat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakan itu dulu, kemudian berwudu, sholat. Nah itu benar-benar ngefek tuh. Ngefek banget.